Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang sedikit apapun. Dan semoga kalian semua diberikan limpahan rezeki yang berlipat-lipat ya. Khusus buat teman-teman yang afiliator pemula di Shopee Affiliate Program. Di video kali ini, sesuai judul, gua mau kasih rekomendasi grup Facebook yang bisa kalian tempat share link affiliate ya. Dan cara sharenya di grup ini cukup berbeda dengan video-video sebelumnya, karena di grup yang akan gue rekomendasiin ini itu ada orang-orang yang memang mencari barang-barang tertentu, dan kalian langsung gercep-gercepan gitu sama member yang lain untuk menawarkan produk kalian. Tapi di dalam grup ini sebenarnya itu real ya, real barang yang dijual, tapi kita memanfaatkan momen ini untuk share link produk affiliate di sini. Oke, langsung aja kita ke grupnya ya teman-teman. Jadi kalian buka Facebook, kemudian nama grupnya itu ini. Ini grupnya. Grupnya ini sebenarnya grupnya bukan bebas posting, tapi kita bisa menggunakan grup ini untuk share link affiliate. Cuman kendalanya di sini, ketika kalian mau posting affiliate, kadang bisa diloloskan oleh admin, kadang tidak bisa diloloskan oleh admin dari grup ini. Nah, jadi di sini ini adalah akun fake gua ya, yang gua buat untuk grup ini. Jadi ada beberapa postingan gue yang diloloskan oleh admin, ada juga yang tidak diloloskan atau menunggu persetujuan admin atau dihapus, ditolak oleh admin ini. Nah, cuman kalau kalian berkomentar ya di komentar-komentar orang yang ada di sini, itu bisa lolos gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kayaknya pakai bahasa Bandung ya, bahasa Sunda gitu. Ya setidaknya kalian sedikit-sedikit memahami lah maksud dari postingan orang-orang di sini ya, setidaknya kita bisa memahami gitu. Nah, misalkan di sini nih, ada 22 menit yang lalu nih, ada yang posting ya di grup nih, nyari nih, nyari Magicom yang kecil ukuran 0,6 liter. Nah, ini pakai bahasa ini Bandung. Ah, ada terjemahannya ya. Nyari Magicom kecil ukuran 0,6 liter, barangkali ada yang dekat daerah Ujung Berung. Nah, jadi dimudahkan ya sama pihak Facebook, ada translate bahasa Bandungnya juga di sini. Nah, jadi kalau ada postingan-postingan seperti ini, langsung gercep di kolom komentarnya. Nah, di sini kalian langsung cari aja barangnya. Dia cari Magicom ya. Magicom. Magicom 0,6 liter. Oke. Nah, ini. Jadi kita bisa rekomendasikan, dia lokasinya kan di Bandung. Kita cari aja filter dia produknya di Jawa Barat ya. Bandung itu kan Jawa Barat ya. Nah, di sini jadi ada Magicom. Kita cari aja yang Jawa Barat itu mana ya, di sini Bekasi, Bogor. Kemudian tinggal kita ambil aja produk yang sudah ada logo starnya. Misalkan ini. Oke. Nah, kemudian kita ambil fotonya. Simpan. Kemudian salin linknya. Oke, kita salin linknya. Langsung kita masuk ke grup itu, kemudian kita posting di sini. Nah, langsung aja ini Kak, siapa tahu minat. Baru. Cek di toko kami ya di sini. Nah, langsung kita copy linknya. Nah, seperti ini itu bisa langsung
ini ya, langsung muncul di komentar orang. Jadi di grup ini memang cukup unik ya, seperti ini. Nah, jadi memang di grup yang gue rekomendasiin ini adalah kebanyakan tidak hanya seller, penjual isinya, tetapi isinya juga orang-orang yang mencari barang-barang di sini ya, teman-teman. Nah, ini aja nih, ada yang cari gas 3 kilo, mencari gas 3 kilogram yang murah. Nah, kalian bisa rekomendasiin produk yang ada di Shopee. Nah, terus ini ada 50k jadi topi. Nah, jadi kalian tinggal gercep ya, balas komentarnya. Siapa tahu nanti dia minat di situ, kemudian beli yang dari link yang kalian share itu, teman-teman. Nah, ada yang cari blender juga. Jadi tinggal kita cari produknya yang ada di Shopee, kemudian kita rekomendasikan. Jadi postingannya bilang aja seolah-olah itu adalah produk punya kalian gitu kan. Kemudian kalian cari lokasi filter yang dekat dengan Bandung gitu. Nah, setelah itu kalian balas komentarnya. Jadi jangan tulis di sini ya. Jangan buat postingan di sini. Kalau buat postingan di sini nanti kadang ini apa sama admin itu tidak diloloskan. Karena ya tahu sendirilah admin bisa aja tidak suka dengan postingan kita yang share link affiliate begitu. Nah, jadi kita manfaatkan kolom komentar untuk orang yang nyari-nyari produk tertentu itu kita balas ya dengan link affiliate dan foto dari produk yang kita share. Nah, begitu teman-teman ya. Contohnya satu kali lagi, nah nih ada yang nyari topi nih 39 menit yang lalu. Jadi memang grupnya ini aktif, banyak user-user yang nyari barang-barang tertentu. Nah, kita cari topi lagi di Shopee. Topi, kita klik aja sesuai dengan apa yang dicari gitu ya keywordnya. Topi 50k, nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita ambil aja di sini. Kita copy ya, kita simpan. Kemudian kita ambil linknya. Kalau kalau ada yang nyari seperti ini, kita enggak perlu buat caption yang aneh-aneh, yang unik-unik gitu ya. Langsung aja. Ini Kak, siapa tahu minat. Ambil linknya, cek di link toko ini. Oke, copy terus tempel. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi silakan kalian, informasinya kalian bisa cari grup ini ya, jual beli barang bekas Bandung namanya. Grupnya oleh Nandi Herdiaman. Oke, itu aja yang bisa gue share kali ini. Semoga cara ini cukup bermanfaat ya, cukup efektif dan lebih tertarget ya, sesuai dengan permintaan orang yang nyari. Jadi di sini kalian tidak perlu bingung-bingung untuk rekomendasiin produk Shopee Affiliate yang mana yang kalian mau share, karena di sini orang-orangnya udah nyari produk-produk tertentu dan tinggal kalian gercep aja, gerak cepat aja, cari linknya di Shopee, tawarkan sesuai ada yang nyari gitu. Gitu. Oke, itu aja yang bisa gue share. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga kalian bisa dapatkan komisi yang banyak di bulan ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.